Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini hari pertama bulan Ramadan. Jadi atas permintaan subscriber saya, jadi dia kata, bang, buat vlog untuk hari pertama. So ya, hari ini saya akan cuba buat vlog untuk hari pertama Ramadan. Sekarang dah lambat, saya nak kena turun bawah, nak buat makanan sikit untuk sahur. Okay, so ya, tengoklah sampai habis, insyaAllah adalah satu hari sampai dah lepas buka mungkin. Okay, apa-apa pun, jom kena masak. Gelap. Okay, sekarang kita dekat dapur. Ya, jom start masak. Ramadan tiba. Nak masukkan lagu tu, tapi you know, copyright semua masalah, takut-takut kan. So tak payah lah. Ni saya nak tunjuklah cara-cara saya masak sardin bujang, sardin goreng bujang. Kadang-kadang korang makan sardin sambal. Saya makan sardin goreng bujang. Kenapa bujang? Sebab style ni orang bujang. Saya ni pun orang bujang. Okey, apa-apa pun ni lah bahan-bahan dia. Bawang Holland tak kisahlah, bawang merah ke bawang putih tak kisahlah, asalkan bawang besar lah. Okay, bawang Holland ke tak kisahlah. Lepas tu letak sikit cili padi, bawang putih, dengan halia bersama lada kering. Cili kering tu kan, letak, tumis sampai dia dah apa, dah macam orang kata berpeluh, dah keluar air dia. Letakkan sardin, tambahkan air sikit macam saya buat tadi. Kalau boleh letak sikit je, saya terletak lebih. Biasalah orang bujang. Lepas tu gaul-gaul lah, pastikan dia bersatu lah kan. Apa bersatu pula, saya pun tak tahulah apa nak cakap ni lah, tak pandai lah kan. Bukan pun saya punya kerja nak masak-masak ni. Saya keluarkan api supaya dia mendidih. Bila dia dah mendidih nanti, barulah senang saya nak letak benda lain. Apa yang saya letak benda lain tu, ni saya nak tunjuk ni. Cepatlah sikit, aduhai saya punya edit ni. Okay, tu dia. Dia garam sikit, perasa ayam sikit, apa tu, chicken bouillon, whatever the name is lah kan. Lepas tu ada apa tu, lada sular sikit, bersama asam kopeng gitu. Okey, masuk dah, siap dah. Ya Allah, korang ni, hai, budak umur 3 tahun pun boleh masak ni. Siapa yang tak pernah masak sardin ni, ha, ambil ni resepi ni. Ni bukan resepi pun. Aku main bedal lagi ni sebenarnya ni. Senang je. Okey, sekarang ni saya nak buat apa tau? Dekat saya nak buat apa? Saya nak goreng telur. Pesannya ibu dengan akak saya, gorenglah telur sikit baru sedap. Okey, ada bawang sikit dengan cili tu sahaja. Lepas tu saya masukkan telur sebab family-nya besar, masaknya pun banyaklah. Gitu. Laju bro. Nampak tak macam superhero dah laju dia. Ambil kau jajan. Tu nampak tu, masukkan bawang. Saya masukkan sekali lah. Sebenarnya niat utamanya, niat asalnya, niat utama kau, niat asalnya saya nak tumis. Tapi saya fikir tumis ni leciak lagi. Orang Kedah kata leciak. Jadi saya tak tumis lah, saya campur. Lepas tu kita masak bersama-sama dengan telur. Ni belum panas lagi tadi tu, terus masuk suka hati aku je. Okay, kalau boleh biar panas sikit. Okay, ini dah rupa telur dia, memang dah warna-warni lah kan. Biasalah orang tak pandai goreng telur, amin macam tu lah. Tapi bulat, yos, bulat. Lepas kan, macam jadi pizza dah. Aduh, banyak je cakap sampai sampai hilang, sampai kering tekak ni lah, tengah puasa ni. Sedap pula tengok telur goreng. Ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah. Lepas tu dah lah, dah siap goreng telur. Letaklah atas ringan ni, jangan letak atas lantai pula. Gitu. Lepas tu dah lah siap goreng telur, dah senang hati lah, letak atas meja. Ni ada meja, ada meja. Nampak tak? Meja tu, meja. So pagi semalam lah kan, sebab saya rekod ni waktu lain. Kita ada sardin, kita ada rendang sikit, ada tamar, buah kurma dan telur goreng. Ini yang saya makan. Saya makan buah tamar sebiji, dengan sardin, dengan telur, letak kicap sikit dengan nasi tu. Okay, yeah, dah siap makan. Lepas tu, dah siap lah, dah siap. Tinggal nak tunggu azan, nak solat. Lepas tu, nak edit video. Maksudnya nak rakam dan edit video. Lepas dah siap edit tu, tidur. Tu je plan. Okay, bising sikit tapi nak cakap lah. Ya, apa, korang tak nampak abang, tapi abang nak cakap lah. Ya, abang baru lepas rakam video, abang ingatkan nak edit, tapi abang tak larat lah.
Abang ngantuk, abang bangun pukul 4 pagi. So, abang akan tidur dulu. Kejap lagi baru edit video. So, yeah. Puasa. Tidur. Bye-bye. Tidur kejap. Loha. Hi, yeah, saya dah bangun. Lepas tu saya bangun lambat. Lepas tu saya dah, lepas Zohor baru saya start edit video. Saya nak live stream tapi saya tak live stream. Alamak, banyaknya problem. Tapi video saya dah siap. Siapa yang korang tengok video ni mungkin korang tahu kita ada buat premiere dan saya ada chat dekat video dan sebagainya. So ya, yeah, terima kasih kepada semua yang datang. Yeah, kejap lagi saya nak kena keluar rumah pergi beli barang untuk berbuka dan sebagainya. Alright. Sambung lepas ni. Okay, so sekarang dah dekat waktu berbuka. Lagi 15 minit lebih kurang. Saya nak pergi beli ais. Tadi nak pergi awal tapi lambat juga akhirnya. Alright, let's go beli ais. Alhamdulillah, dah sampai dah. Dah masuk waktu. Inilah waktu kita orang berbuka. Saya makan buah tamar dengan minum air je. Yelah, senang. Malas nak makan nasi-nasi dulu. Solat dulu, ya tak? Gitu. Ui, sedap doa air ni. Serius, time ni tengok orang minum air geram. Ya Allah, subhanallah. La ilaha illallah. Okay, kita makan tu dulu. Solat dulu, baru makan nasi. Amboi, excitednya. Ha, nasi je saya makan daging black pepper. Sayur dua jenis. Lepas tu dengan nasi le. Ha, daging black pepper memang mengancam bro. Mengancam. Okeylah, itu sahaja video daripada saya. Terima kasih sangat kerana menonton. Harap korang enjoy video tadi. Walaupun video dia tak jadi kot. Sebab saya tak buat apa-apa semalam. Itulah Ramadan pertama ni. Duduk rumah je biasanya untuk saya. Tapi itulah, okey. Itulah video saya. Saya memang tak suka pergi bazar. Okey, even tak ada PKP ke apa pun, tak ada COVID pun, saya tak suka pergi tempat ramai-ramai orang. Itulah saya, Cik Din ni. Tak suka pergi ramai-ramai. Jadi memang saya duduk rumah, baring, tidur, edit video juk sekarang ni, zaman edit video pula. Ha, gitu kan. Apa pun, terima kasih sangat kerana menonton, guys. Harap korang enjoy. Kalau korang betul-betul nak lagi, saya boleh buat, insyaAllah. Mana tahu hari raya pula. Okey, apa pun, terima kasih sangat. Sebab subscribe, sebab like, share video semua dan sebagainya. Dan insyaAllah esok kita ada video lagi. So jangan risau. Untuk pasal live stream pula, saya akan cuba live stream bila-bila saya boleh. Saya cuti hari Jumaat dengan hari Sabtu. Mungkin kita akan live stream waktu tu. Lepas solat Jumaat sekali, lepas tu hari Sabtu mungkin kita start awal sikit. Okay, apa-apa pun terima kasih. Sekali lagi, nanti beberapa kali aku cakap terima kasih ni. Okay, 3-4 kali dah terima kasih. Tapi tak apa, terima kasih dengan korang ni banyak kali pun tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye. Aduh, kenapa aku lambai dua tangan hari ni?